Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, kita sekali lagi akan belajar struktur kawalan pilihan dan ulangan. Tetapi kali ini kita akan belajar perbezaan kedua-dua struktur kawalan ini dalam bentuk pseudocode. Adakah kamu masih ingat apakah yang dimaksudkan dengan pseudocode? Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah dalam melaksanakan tugasan, dari mula hingga tamat. Ini adalah contoh pseudocode. Untuk memahami lebih lanjut topik pada minggu ini, saya akan menggunakan alat yang dikenali sebagai Edubit. Sekarang saya akan hasilkan atur cara ringkas di mana setiap kali butang kuning ditekan, lampu-lampu ini akan menyala seperti berikut. Kelihatan lampu kuning tidak menyala. Ini kerana saya menggunakan struktur kawalan pilihan untuk mengatur cara alat ini. Berikut adalah pseudocode yang saya gunakan. Mula. Hidupkan lampu merah. Jika butang biru ditekan, maka hidupkan lampu kuning. Tamat jika hidup lampu hijau. Tamat. Mari kita fahami pseudocode ini. Apabila atur cara bermula, lampu merah akan dihidupkan. Arahan-arahan di dalam kotak ini diabaikan kerana butang biru tidak ditekan. Oleh itu, selepas lampu merah dihidupkan, lampu hijau pula akan dihidupkan, tanpa menghidupkan lampu kuning. Seterusnya atur cara tamat. Sekarang mari kita ulangi dengan menekan butang biru. Apabila atur cara bermula, lampu merah menyala, diikuti lampu kuning, dan akhir sekali lampu hijau. Lampu kuning menyala kerana butang biru ditekan. Baris ini menunjukkan gelung jika atau gelung kawalan pilihan telah tamat. Mari kita lihat contoh ini pula. Apabila atur cara bermula, lampu merah menyala. Kemudian lampu kuning akan berkelip sebanyak 4 kali. Akhir sekali diikuti lampu hijau. Atur cara ini menggunakan struktur kawalan ulangan. Berikut adalah pseudocode bagi atur cara ini. Mula. Hidupkan lampu merah. Hidupkan lampu kuning. Selagi belum cukup 4 kali dihidupkan. Hidupkan lampu kuning lagi. Tamat selagi. Hidupkan lampu hijau. Tamat. Arahan di dalam kotak ini adalah gelung kawalan ulangan. Proses di dalam gelung ini akan berulang-ulang sehinggalah syarat yang ditetapkan dipenuhi. Di dalam contoh ini, syaratnya adalah lampu kuning dihidupkan sebanyak 4 kali. Selagi belum cukup 4 kali, proses ini akan terus berulang-ulang. Setelah cukup syarat yang dikenakan, gelung kawalan ulangan akan tamat. Di sini kita gunakan ayat tamat selagi untuk menunjukkan gelung kawalan ulangan telah tamat. Setelah itu, proses seterusnya iaitu hidupkan lampu hijau akan berlaku. Dan seterusnya atur cara tamat. Sekarang mari kita bandingkan struktur kawalan pilihan dalam bentuk pseudocode dan juga dalam bentuk carta alir. Mari kita tumpukan perhatian pada gelung kawalan ulangan ini. Jika keadaan adalah benar, iaitu butang biru ditekan, maka lampu kuning menyala. Kemudian barulah lampu hijau menyala. Jika keadaan adalah tidak benar, iaitu butang tidak ditekan, maka lampu hijau akan menyala tanpa menyalakan lampu kuning. Struktur kawalan ulangan. Mari kita bandingkan struktur kawalan ulangan dengan menggunakan pseudocode dan carta alir pula. Gelung kawalan ulangan akan terus berulang selagi keadaan atau syarat belum tercapai. Syarat di sini ialah lampu kuning berkelip sebanyak 4 kali.
Sekiranya keadaan atau syaratnya telah dipenuhi, iaitu lampu kuning telah berkelip sebanyak 4 kali, gelong kawalan ulangan akan berhenti, dan atur cara seterusnya akan berlaku, iaitu lampu hijau menyala. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih.